metal lah meh. Masuk orang lor. Oke gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Boloh. Kali ini kita ada di Desa Banjar Patoman Dampit Malang. Nah, ini sudah ada pakar kalangan buat berotorek. Kali ini soundnya ada ini dia. Wah. Mbahnya Horek Malang Selatan ini. MD2000. Ini mode Sumber Sewu lagi. Setelah tadi ada Riswanda yang mode Sumber Sewu, kali ini ada MD2000 yang mode Sumber Sewu. Juga dipantau sama penyewa Sumber Sewu Bolo. Di situ ada mobilnya itu membawa Avanza hitam dari pemuda Sumber Sewu yang menyewa MD2000 untuk battle 2024. Nah, kali ini MD2000 pasang 20 subwoofer. Tapi untuk tatanan utama 16 subwoofer buat battle yang ada di sebelah sini. Ini tatanan utamanya. Sementara yang sebelah kiri itu ada 4 tambahan subwoofer. Jadi total 20 sub. Ini nanti kayaknya ke Sumber Sewu bawa 20 sub. Buat check soundnya pasang seperti ini. Kemudian buat battlenya tetap pakai yang 16 subwoofer seperti ini. Nah, kali ini juga MD2000 ada kejutan baru lagi. MD2000 kali ini upgrade box 21 inch CLA. Ini yang paling bawah sendiri ada 8 subwoofer. Yang membedakan di sini dengan yang 18 inch adalah grillnya dan juga emblem MD2000-nya ya. Kalau ini grillnya model batik seperti ini, Bolo. Kecil-kecil ya. Motifnya kecil-kecil, kemudian emblem MD2000-nya ada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian untuk yang CLA 18 in yang bagian atas dan tengah ini untuk apa itu namanya motif grillnya lebar-lebar atau gede-gede. Yang tengah ada motif sarang tawon. Lalu untuk nama MD2000-nya ada di sebelah samping seperti ini. Speakernya dipakai sendiri pas lab setahu saya, entah kalau ganti apa gitu saya nggak tahu. Nah, ini yang 18 in juga ya, yang untuk 4 subwoofer tambahan. Sementara penataannya seperti ini Bro. 21 innya 4 box di bagian kiri kanan bagian bawah. Sebelah kiri kanan ya, 1, 2 gitu. Kemudian disusul tengah-tengahnya dengan CLA yang 18 in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita spill untuk ini middle-annya yang single. Di sini pasang ada 16 box. Ini ada 4, 8 ya, 8 box sisi kiri dan 8 box sisi kanan. Untuk speaker yang ini 110, satu speaker dan 2 driver tweeter. Model single. Lalu kemudian ada lagi yang baru, ternyata di sini MD2000 pakai Line Array Wisdom RX210 Neo juga. Line Array nulup-nulup ya ini ya. Ada sebanyak 8 box RX210 Neo Wisdom. Power ada di belakang. Nah, ini Pak Wandi ada di sebelah sana. Untuk genset bawa 2 sih ya, yang gede di frek yang ini kayaknya itu sekitar 150 mungkin, dekat 120. Lalu ada
genset kecil lagi di sini. Ini kita spill dulu genset yang dipakai yang ukuran gede. Nah, ini mobilnya dari penyewa Banyuwangi ini. Perkins kayaknya 150 kVA ini, Polo. Gede soalnya. Dari Anugratech. Lalu di sebelah sini ada genset Perkins juga kecil. Ini buat apa ini, tambahan mungkin ya, kalau nggak salah buat lighting juga ini. Perkins kecil. Kira-kira mungkin 40 kVA ini ya. Powernya sebelah sini, Bro. Oke, masih banyak orang. Untuk power pakai paslab ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pakai paslab. Kayaknya ini 14.000. 4 channelnya pakai power Q3 kalau nggak salah itu. Mau ke sana masih banyak orang dari penyewa Sumber Sewu. Nanti kalau sudah longgar aja kita lihat lebih dekat. Ini line array-nya lur. Custom MD2000. Ini yang box baru 21 in. Untuk kabel MD ini pakai kabelnya dari Audio Link ya, by PME 015M. Untuk kabel subwoofer, kabel line array-nya pakai apa ini, Fukudensen Shielder Fukudensen untuk kabel line array. Oh, Hasu Horek. Wah, di pepet nih kemari. Kisengnya kalau udah sampai tuh. Wah, kisengnya kalau udah sampai teko ya. Nolop dan. Sony jak selamat. Resnomu kinaryo tombo. Itu lu bisa. Di battle lo ya apa ini. Wih, suruh-suruh ditolup bakso horek. Terus di battle di seller. Ini powernya full pass lab belum untuk subwoofer ya. MD2000 by ACC Banyuwangi.
asik sih Banyuwangi ini. Anunya Mas Hengki ini. Kalau Anu Gratek ini gensetnya ya. Capri Anu Gratek. Tiga grup sekaligus ini MD 2000. Sengkuni, tim Demdem dan tim Sirkus Capedil. Ka tanggung-tanggung. Telung grup. Battle lah weh. Pasu orang lur. Oke gas. Ini barusan ganti speaker. San 215.30 speakernya Lafosi 21 inci. Korban banyu kasih jarana deh. Korban air hujan kira tiga w tetap anu suwe ya, suwe eman sepule ini cari cara atul malam kering tapi ya suwe break kok iman terus dibuka mau nih luar toh. Mau nih dhuwur to, marang nek sor katut pisan dicepot. Garing. Ayam, kertasnya ayam. Yuk kono ae sik panas. Wis ditolop Pak Ahmad. Terus mandek apa? Wis aniki. Ono ate mampu nduk ubalan, men gak metu ya. Mboten. Apa? Magenta. Tapi anune aksesoris iki duta kabeh. Wong sing operator yo candra ambek. Yo kabeh ganti. Ilang. Lah jebule. Lah sekono ta. Ada nih caranan nih. Ini yang ganti yang bawahnya. Wes ngeri lor. MD 2000 jos. Kita tunggu setelah ini bunyinya ya. Penasaran sama bunyinya. Mbae Horek Malang Selatan ini. Nah, ini kabelnya kabel snake-nya enggak dikubur. Nah, ini nanti lah diiles-iles sama bandengannya ini. Soalnya ada di tengah-tengah kalangan lho. Gak diiles-iles sih lho. Ini FOH-nya ya. Coba kita intip. Aksesorisnya pakai crossover DBX. Lalu ada equalizer Ultra Grab Pro dari Behringer. Manajemen pakai Behringer dan juga ada ini crossover juga ini. Crossover XD. XD34. Mixernya pakai Midas M32R. Ini yang baru.
Wisdom RX210 Neo. Lain arenya MD 2000 yang baru. Mantap.